Shalom, anak-anak muda. Di waktu yang baik ini, saya coba ngebahas hal yang sangat-sangat menarik, terkhusus untuk teman-teman cewek, yaitu apa sih yang membuat wanita digilai oleh pria. Ini yang coba saya akan bagikan, dan saya berharap ini bisa ngebantu teman-teman cewek supaya engkau boleh bersikap dengan benar yang akan menjadikanmu wanita terbaik. So, berikut ini yang membuat wanita digilai oleh pria. Yang pertama, wanita tersebut pribadinya sangatlah dewasa. Jadi semua pria sangat menyukai dan ingin punya pasangan yang dewasa. Nah, tujuannya apa? Supaya bisa diskusi, cari solusi, cari jalan keluar, dan kira-kira apa yang akan dikerjakan. Jadi, pribadi yang sangat dewasa inilah yang sangat digilai pria terhadap wanita tersebut. So, teman-teman cewek, jadilah pribadi yang dewasa. Jangan gampang ngambekan. Jangan cengengan, jangan cuek, jangan egois, jangan hanya mementingkan diri sendiri, jangan hanya senang-senang. Ini kan semua sifat dari kekanak-kanakan. Tapi mulailah bertanggung jawab, mulailah berkomitmen, mulailah serius, mulailah pikirkan hari depan, mulailah buat perencanaan. Dan inilah yang disebut dengan kedewasaan. Inilah yang disukai oleh pria. Dan selain itu, kenapa pria sangat menggilai wanita yang dewasa? Karena bisa dijadikan partner. Jadi bisa berpartner dalam melakukan hal, banyak hal. So, itu yang pertama, pribadi yang sangat dewasa. Nah, kemudian yang kedua, yang membuat wanita digilai pria, maka yang kedua adalah pribadinya sangat mandiri. Artinya begini, sekalipun orang tuanya punya kemampuan untuk membantu dia, sekalipun orang tuanya sudah menjanjikan sesuatu kepada dia, tapi dia adalah wanita yang tidak sedikit-sedikit mami. Dia tidak wanita yang manja, tapi dia wanita yang mandiri, berdiri di atas kakinya sendiri. Dan wanita seperti ini biasanya lebih kuat, lebih dewasa, lebih berkemenangan, dan lebih luar biasa. So, semua pria sangat menyukai wanita yang mandiri. So, teman-teman cewek yang menonton ini, belajarlah mandiri. Jangan sedikit-sedikit mami, 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 papi, jangan. Tapi belajarlah mandiri. So, itu yang kedua. Yang ketiga, yang membuat wanita digilai oleh pria, maka yang ketiga adalah pribadinya yang sopan dalam bertutur kata dan berpakaian. Artinya begini, kata-kata jorok, kata-kata negatif, kata-kata yang tidak baik, itu tidak diucapkan. Sebaliknya, kata-kata yang benar, kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun, kata-kata yang positif, itu yang diucapkan. Ya, dan kemudian berpakaian yang terbuka, strono, itu jangan dipakai. Tapi berpakaian yang sopan, itulah yang dipakai. Artinya begini, pribadi yang sopan dalam berpakaian ataupun bertutur kata, itulah wanita yang sangat-sangat digilai oleh pria. So, teman-teman cewek, belajarlah bertutur kata yang baik, yang sopan, dan belajarlah berpakaian yang sopan tertutup, ya. Itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, yang membuat wanita digilai pria, maka yang keempat adalah hidup dalam kesederhanaan tapi luar biasa dampak hidupnya. Artinya begini, kamu wanita yang luar biasa di pekerjaan, kamu berdampak, kamu mungkin kaya raya, kamu mungkin berprestasi, tapi kamu sederhana orangnya.
tidak pamer, tidak sombong, tidak angkuh, tidak merendahkan orang lain. Kamu tetap sederhana, baik dalam bertutur kata, baik dalam berpakaian, kamu tetap sederhana. Ini sangat-sangat menginspirasi banyak orang. Bahkan inilah wanita yang sangat diinginkan. Hampir semua pria ingin punya pasangan yang sederhana tapi hidupnya luar biasa. Dan pesan saya, sekaya apapun kau teman-teman cewek, sehebat apapun engkau, setinggi apapun gaji dan profesimu, belajarlah sederhana, maka engkau akan sangat digilai oleh pria. Itu yang keempat. Yang kelima, hal yang membuat wanita digilai oleh pria, maka yang kelima adalah wanita tersebut memiliki rasa empati yang sangat tinggi. Jadi dia bisa merasakan kekurangan orang lain, dia bisa merasakan kelemahan orang lain, dia bisa merasakan masalah orang lain, dan gak sampai merasa-merasa, tapi dia ikut membantu. Jadi empatik yang tinggi artinya merasakan apa yang dirasakan orang lain dan membantu. Itulah definisi empatik yang tinggi. So teman-teman cewek, milikilah rasa empatik yang tinggi, membantu orang lain. Kalau gak bisa membantu, paling tidak tidak menjelekkan. Nah gitu kira-kira, tidak merendahkan. Itu sederhananya. So itu yang kelima, memiliki rasa empatik yang tinggi. Nah kemudian yang keenam, hal yang membuat wanita sangat digilai pria, maka yang keenam adalah pembawaannya, sikapnya itu ramah dan lembut. Jadi wanita yang ramah orangnya, lemah lembut pembawaannya, sangat disukai oleh banyak orang. Inilah yang dicari oleh pria untuk menjadi pasangannya, untuk menjadi istrinya di kemudian hari. So teman-teman cewek, jadilah pribadi yang ramah, yang lemah lembut. Kita tidak bisa bilang, loh aku memang dari suku ini, dari sukuku memang begini, garang, intonasinya tinggi. Siapa bilang? Setiap kita bisa lebih baik, bisa lebih baik. Saya nggak bilang suku tertentu itu jelek, enggak. Tapi setiap kita bisa lebih baik, komunikasinya, pembawaannya bisa lebih ramah dan lemah lembut. Saya banyak ketemu beberapa suku yang orang bilang intonasinya tinggi, ternyata saya dapati ada yang lembut kok, bahkan ada yang ramah, ada yang lemah lembut. So itu tergantung keputusan, ya, untuk menjadi ramah dan lemah lembut. Itu yang keenam. Nah kemudian yang ketujuh, yang membuat wanita digilai pria, maka yang ketujuh adalah si wanita tersebut, dia taat dalam beribadah dan imannya itu kuat. Artinya begini, di zaman sekarang ini banyak wanita menjual imannya hanya karena pria itu ganteng. Menjual imannya hanya karena pria itu kaya, pekerjaannya bagus, dia jual imannya. Itu membuat orang-orang, pria, tidak simpatik, justru menilai jelek. So teman-teman cewek, belajarlah taat dalam beribadah, belajarlah memiliki iman yang kuat. Apapun yang terjadi, teruslah beribadah, milikilah iman yang kuat. Dan itu akan jadi satu penilaian. Dan saya percaya Tuhan sudah menyediakan jodohmu yang terbaik, yang sangat kagum dengan ibadahmu dan imanmu yang kuat. Dan saya percaya kalau kamu terus di sini, maka engkau akan memiliki hubungan yang luar biasa. Ya, itu yang ketujuh. Dan yang terakhir, hal yang membuat wanita sangat digilai oleh pria, maka yang terakhir adalah mudah tersenyum dan tulus. Artinya dia ketemu siapapun, dimanapun, kapanpun, dia selalu bawanya senyum.
dan dia melakukan segala sesuatu dengan ketulusan. Tidak ada embel-embel, tidak ada udang di balik batu. Dia tulus melakukannya. Nah, wanita yang mudah tersenyum plus tulus, inilah yang sangat digilai oleh pria. So, ini teman-teman cewek yang boleh saya bagikan, ada sekitar 8 poin yang membuat wanita sangat digilai oleh pria. Harapan saya ini dapat membantumu untuk engkau bisa bersikap dengan benar dan menjadikanmu wanita yang terbaik. Pesan saya, tetaplah semangat anak-anak muda. Kalau ada topik atau pembahasan yang ingin saya bahas, silakan berkomentar, nanti coba saya bagikan. Tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.